Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel saya Badrun Ensu. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat bumi. Ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Langkah pertama, kalian harus download ya sebuah negara ya, misalkan negara. Kalian bisa download di situs-situs prefix maupun starter stock. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahannya. Oke, yang langkah pertama kalian harus membuat sebuah lingkaran ya yang presisi ya. Kalian bisa ubah di sini. 314 pixel. Oke. Lalu langkah kedua, kalian import atau place ya negara. Kalian bisa download ya di link deskripsi saya. Nah, seperti ini. Ini sudah filenya berbentuk PNG ya, jadi tanpa background. Oke, kita perkecil. Nah, seperti ini. Oke, langsung centang lewat sini. Kemudian kita masukin atau create clipping mask ke lingkaran ini. Lalu kita ubah warna ya, warna dari lingkaran ini. Kemudian kita pilih hue saturation. Kita ubah ke warna biru ya. Oke, seperti ini. Lalu kita blending ya si negara ini, kita blending option, kita pilih level emboss, kita ini tetap smooth, kemudian depth-nya kita atur menjadi 60. Nah, di sini tingkat keburaman ya, kalian bisa atur suka selera kalian. Saya pilih 20. Kemudian kita pilih gradients ya. Kita pilih gradients. Nah, di sini kalian bisa memilih warna ya, sesuai selera. Nah, ini lumayan pas ya untuk warna negara menurut saya. Kalian bisa atur angle-nya di mana. Oke. Pas. Kemudian klik oke. Lalu pada ellipse yang lingkaran ini, pada elips lingkaran ini kita blending option, kemudian pilih outer glow, kita kasih warna biru ya, warna biru. Kita ubah blend modenya ke multiply, kita atur ukuran di sini. Rasa 150 udah lumayan. Nah, di sini kontornya ke sini ya. Nah. Oke, kita pilih oke, kemudian pilih oke. Oke, selesai. Jadi deh, jadi sebuah bumi ya. Nah, seperti ini.
Oke, dari tutorial saya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.